بين الرجاء والخوف قلبي طائر. Mau nikah sekarang atau enggak usah? Enggak usah tunda-tunda. Menunda ta'aruf berlama-lama ini membuka pintu fitnah. Enggak usah. Jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu menahan-nahan akhwat. Tunggu saya ya 2 tahun lagi. Enggak boleh. Niat nikah-nikah, enggak usah tunggu S2, S3 terlalu lama ini. Nanti kalau ada S4, S4 juga gitu. Enggak perlu gitu. Kamu mau nikahin saya sekarang atau enggak? Kita enggak usah tergantung. Gitu kan? Kalau memang merasa sudah perlu menikah ya, itu tinggalin. Maaf ya, saya nggak bisa nunggu sampai 2 tahun. Kalau ada ikhwan yang lebih dulu datang, maka saya akan terima. Udah selesai gitu. Dan ingat, keluar dari bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama dia, saya gila. Ini bahaya ini. Gila benar nanti. Gitu kan? Sudahlah, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Minta sama Allah sujud di malam hari, ya Allah. Kalau ini orang baik, mudahkan. Kalau tidak, hilangkan dari hati saya. Supaya hati kita tuh bersih. Gitu kan?